Assalamualaikum, welcome back to my channel everybody. Yep, selamat datang kembali ke Hanomi TV. Dan diharap pada kamu sihat-sihat selalu dan tidak bosan melihat saya hari ini. Ya, jadi aku dapat berita yang tak tahu ada game di antara Indonesia versus dengan Curaçao. Dan ya, Indonesia menang lagi, tanya untuk kemenangan 3-2. Oke, okay. Untuk video kali ini aku tidak akan review highlight sebab banyak sudah YouTuber-YouTuber sudah react. Kali ini aku betul ada satu video nih yang jadi perbualan Indonesia seranda juga pihak lawan. Dimana ini daripada channel Timnas Magazine. Jadi sorotan di FIFA Match Day full individual highlight Elkan Bagot versus dengan Curaçao ini, defend Indonesia yang dikatakan ala-ala Inggris. Ha. Sebab aku tahu ini bawa U20 jadi masih muda, tapi ada yang komen cara permainannya memang sangat-sangat profesional. Aduh, sudah ganteng, bagus lagi mainnya. Aku mau tengok dia punya review. Bukan review, dia punya highlight individual guys. Jadi tidak payah lama-lama lah. Let's go to the video. Untung ada dua pemain dari Indonesia. Sekarang ada sundulan dilakukan tadi oleh, kita lihat pemirsa bagaimana bola dijauhkan dari Rahmat Irianto, tapi belum selesai. Defend kesayangan Indonesia. Ha, Elkan Bagot versus Curaçao ya ini. Ada yang komen kan untuk Bagot ni kan, dia punya Elkan Bagot kan, dia punya pertahanan tu kan, dia ala-ala profesional ya, begitu macam pemain luar negara. Wow. Gantengnya ya Allah. Shin Tae-yong. Nampaknya guys, sekejap. Sebelum ada game ini kan, ada yang aku tengok komen-komen yang daripada pihak lawan. Sebelumnya ni Indonesia pernah diremehkan ya untuk pemain-pemain U20, tapi ternyata Indonesia menang. Ha. Makin bagus ya pemain apa tuh Indonesia bawa 20. Tuh. Cantik banget pemainnya. Koi, senyum dia Shin Tae-yong ah. Tania untuk Indonesia ya, Tania. So guys, aduh tadi aku sudah tengok ya untuk highlight individual full Elkan Bagot yang menentang Curaçao 3-2 dengan kemenangan Indonesia. Tahniah aku ucapkan. Anyway, bagi pendapatku sendirilah kan, ini bukan memuji, tapi untuk timnas U20 kalau kita tengok dia semakin ke depan tau, makin diincar sama negara-negara lain. Ha, tahniah lah aku ucapkan untuk perkembangan bola sepak Indonesia sendiri. Dan ya, tahu untuk the next game akan bertemu siapa, nanti kamu komen lah di bawah ya. Anyway, terima kasih banyak-banyak guys, kita jumpa di next video macam biasa. Assalamualaikum, thank you and I love you. Bye bye.